Halo, bertemu lagi dengan saya, Ridwan Arifandi. Kali ini kita akan mensimulasikan pembelian. Di sini saya sudah menyediakan dua browser. Yang satu adalah Chrome sebagai pembeli, dan ini Firefox sebagai kita admin. Contohnya di sini saya ada pembeli dan saya belum login. Saya tertarik dengan ini. Dan saya akan beli. Oke, bla-bla-bla seperti ini. Saya ingin meregistrasi diri saya mendepan. Nah, ini contohnya. Kemudian saya 19, sorry, 1025. Seperti ini. Kemudian di sini ada manual transaction. Karena kita yang aktifkan metode pembayarannya satu manual transaction. Kupon sensitif. Kalau tidak ada, kosongkan. Dan kita pesan sekarang. Untuk pesan. Ini oke, sudah masuk. Terima kasih telah membeli Anda. Ini kami, dan sini ada tiga angka. Ini ya, angka unik seperti ini yang mengkonfirmasi. Itu jadi kemudian kita simulasikan bahwa si pembeli sudah mentransfer, kemudian dia mengisi yang mengkonfirmasi yang nantinya akan otomatis masuk ke email Anda. Itu dan begitu user tadi register dan beli, dia otomatis sudah masuk ke sistem kita. Ini sudah masuk langsung, ini terregistrasi dan dia akan menerima email. Itu dan kita lihat ini adalah kita sebagai admin. Halo admin, kita lihat cek penjualan. Nah, sudah ada 1,35. Dan anggap dia sudah membeli gitu ya, dia sudah mau ke kita, masa sudah transfer, maka kita tinggal cukup sesuaikan nomor invoice-nya, atau kalau kita masih bingung kita bisa sesuaikan juga dengan harganya, dengan uniknya. Kita klik ini, book action, pembelian konfirmasi, apply. Oke, itu. Oke, tunggu. Ah, sudah aktif. Dan ini di halaman buyer, dia bisa cek. Nah, ini buyer, dia bisa cek di pembelian. Oh, status sudah aktif, udah dia bisa ini. Itu. Oke, terima kasih.